Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi buat olahan mie dan telur. Cara buatnya super praktis, dijamin rasanya enak banget. Anak-anak dan orang dewasa pasti pada suka. Selain dijadikan lauk makan, pastinya enak juga dijadikan cemilan takjil. Cocok dengan saus sambal atau cuka pedas, beh lebih mantap. Gimana mau tahu cara saya buatnya? Yuk saksikan video ini hingga selesai. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, saya minta dibantu subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Oke, langsung aja ke cara buatnya. Pertama kalian siapkan dulu mie sebanyak 1 bungkus. Ini aku pakai mie goreng, kalian bisa juga gunakan mie goreng atau mie rebus dan merek apa aja boleh. Lanjut siapkan wadah dan tuangkan semua bumbu. Kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masak air secukupnya dan kita tunggu sampai airnya benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja kita rebus mie instan yang tadi. Aduk-aduk supaya matangnya rata. Kalau udah matang kayak gini, langsung aja kita angkat, lalu kita tiriskan. Kemudian masukkan semua mie ke dalam bumbu yang tadi udah disiapkan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, tambahkan 1 atau 2 butir telur. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Kalau udah, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu iris sebanyak 2 buah sosis untuk topping atasnya. Siapkan wajan, panaskan minyak secukupnya. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan adonan mie dan telur yang tadi udah kita siapkan. Jangan lupa diberi topping di atasnya. Jika sisi sebelahnya sudah kekuningan atau garing seperti ini, jangan lupa kita balik. Ini aku goreng garing banget karena anak-anak suka banget yang garing dan renyah. Mohon maaf tadi minyaknya bekas bikin kue ya, jadi busanya banyak banget. Kalau semua sudah matang, jangan lupa diangkat lalu ditiriskan. Oke teman-teman, ini dia olahan mie telur kita udah mateng. Cara buatnya gampang banget dan simple. Jadi ini tuh enak banget dijadikan lauk makan atau cemilan di rumah. Dicocol dengan saus atau cuka, benar-benar enak ya. Oke, demikian resep dari saya, semoga bermanfaat dan silakan teman-teman untuk mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.